Di simpan tiga, saya sebagai Nazir dah buat beberapa pembaharuan termasuk tazkirah Jumaat yang saya sejak lahir tak pernah ada tazkirah Jumaat di masjid itu. Sejak saya lahir tahun 74, masjid tu tahun entah 20-an ke 30-an masjid tu. Tapi sejak saya lahir tahun 74 sekali pun belum ada tazkirah Jumaat. Jadi kita dah start awal minggu. Yang pertama saya merasmikan. Minggu lepas Ustaz Syarhan, semua orang kenal lah. Dan esok lusa Jumaat ni ada seorang lagi terpanggil, nama dia Ustaz Saluddin Nasir. Berasa macam kenal aja. Jadi tuan-tuan, Jumaat ni kalau free boleh sembahyang sana lah. Tazkirah dengan khutbah sekali. Kita bagi dia nak lanyak apa khutbah, suka tingkau lah kan. Janji doa sultan tu kena baca. Itu je syarat dia. Pasal dah lanyak-lanyak, kita cover dengan sultan lah. Kita pun berlindung di sebalik sultan juga. Jadi itu kaedah dia. Jadi tuan-tuan, kita buat pembaharuan itu, kita buat. Jadi mesti bila faham kita buat, datang kita mengaji, kita faham, senang kerja tuan-tuan. Kalau tidak, tak faham-faham. Saya ada baca dalam surat khabar Sina Harian semalam, ada orang komplain pasal gaji PBT ini. Dia kata kerajaan sekarang bayar banyak sangat. Dia kata kerajaan dulu, zaman jahiliah dulu ni bayar 500 saja. Oh, yang sekarang ni bayar banyak sangat. Sebab dia kata yang banyak ni pasal puak-puak kita ni, dia kata ni. Ni puak-puak Pakatan Rakyat, pasal tu Menteri Besar bayar banyak sangat. Habiskan 8 juta untuk gaji PBT, ahli-ahli majlis. Allah, tuan-tuan, orang buat kerja, kita bayarlah gaji. Yang dulu bayar sikit, pasal banyak yang dihabiskan ke tempat lain. Pasal tu bayaran dia sikit. 500, pasal banyak pergi tengok Mickey Mouse. Habis duit pergi Disneyland. Macam mana nak bayar gaji PBT? Jadi sekarang kita melancarkan kempen berjimat cermat, kita buat macam-macam, kita bangunkan ekonomi negeri Selangor. Jadi lebihan duit tu banyak, kita gunalah cara banyak, sikit cara sikit. Macam surau lah, ada lebih duit surau banyak, lebihkan hadiah sagu hati untuk ustaz-ustaz. Itu satu saranan daripada saya lah. Contoh, kalau setuju boleh buat lah kan. Jadi cara macam tu lah. Buat apa kita simpan duit surau banyak? Buat apa kan? Ada lebih cara banyak duit. Sikit macam kita lah. Anak kata, ya, minggu ujung minggu ni kita berjalan lah. Pergi round-round kat supermarket ke mana, Giant ke mana, kita jalan. Penat lah duduk rumah. Kita tengah banyak duit hari tu, shoppingnya cara banyak duit lah. Lebih-lebih kan sikit. Tengok ni anak-anak, belikan-belikan cara. Tengah ada duit. Cara ujung bulan, tengah bulan, duit tak apa nak ada. Shopping cara tak ada duit. Anak nak pegang je, kita tarik dia jalan terus. Nak pegang je, kita tarik. Itu cara tak ada duit lah. Ataupun tak bawa dia terus pergi Giant. Itu cara dia. Jadi apa yang bising-bising sangat? Lebih pun hari ni punya paper pula keluar jawapan. Hari ni punya gaji 750 aja. Ahli majlis tuan, pening kepala jadi ahli majlis. Jangan buat pasal. Kita jadi AJK surau pun pening. AJK surau. Ni ahli majlis yang nak jaga daerah ni. Nak jaga Gombak Setia, nak jaga Selayang, nak jaga Gombak, nak jaga Ulu Langat. Apa salahnya? Memang Imam Syafi'i pun cakap, orang yang bekerja, dia bayar upah dia. Kalau pegang kata-kata Imam Syafi'i, lagi penat kita tuan. Tidaklah dia bayar upah itu, kata Imam Syafi'i, sebelum kering peluh dia. Ini tengah berpeluh ni. Sebelum kering tau. Ni sampai dah kering baru bayar. Kan? Jadi tuan-tuan, itu kalau kita pegang Imam Syafi'i cakap. Tapi tak apalah, kita ada excuse kat situ kan. Cuma kita nak beritahu, kalau kita mengaji, kita faham, tak adalah kelang-kelang kabut, hati macam tu. Kan? Mana senang bahasa, kalah buat cara kalah lah. Itu bahasa yang paling senang sekali. Masa ni lah baru teringat nak hapuskan tol. Masa ni lah. Oh, galak sangat teringat. Masa dulu tak buat. Patutnya sekarang kerajaan negeri hari ni, dia kata kurangkan tol di Selangor. Masa dulu tak buat. Kan? Jadi tuan-tuan, masa ni lah baru terperasan. Pasal dah tak ada jawatan. Manusia selalunya macam tu. Jadi tuan-tuan, ubah diri kita. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya nak kena berhenti lah. Nazir kan? Sibuk sikit. Malam ni saya ada mesyuarat pukul 9 suku. Jadi saya kena berhenti. Kita terus mesyak lah. Baik, jadi sebelum saya berhenti, ada dua pengumuman lah. Pertama, daripada pihak surau, ada sahabat kita
dia nak sambung mengaji di Perkim di Kelantan, Mizan Lim bin Abdullah, saya rasa dia di belakang sana. Jadi dia memeluk Islam tahun 2006, 3 tahun dah lah. Jadi dia sedang mengaji dan akan sambung mengaji di Perkim, Institut Dakwah Islamiah Perkim di Kelantan, Kota Baru Kelantan. Jadi kita bagilah setakat mana yang kita mampu untuk kita beri sumbangan bagi meringankan bebanan pengajian beliau di sana. Baik, pengumuman saya yang kedua, saya ada letakkan tadi ni risalah ni. Tadi saya letak dekat dinding sana, pintu masuk sebelah kiri satu, dekat saya rasa atas pintu belah sana ada satu, dekat muslimat saya ada letak sikit di belakang sana satu. Dan bakinya saya ada letak di luar tempat saya berniaga tu, tapi hari ni saya tak berniaga lah. Saya bawa benda ni. Baik, jadi yang ni tuan-tuan nak pakai duit juga sikit lah. Jadi tuan-tuan ijah lah kot mana nanti. Yang ni siapa yang berminat sajalah, tidak ada paksaan. Yang ni daripada Ustaz Hanif, Haji Ghazali, Ustaz Hanif kita lah. Madrasah Zubaidiyah di Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Jadi tuan-tuan, Madrasah Zubaidiyah ni untuk pengetahuan tuan-tuan, dia ada tiga jenis sekolah. Satu sekolah rendah, satu sekolah menengah, satu lagi Mahat Tahfiz. Yang baru 2-3 tahun Mahat Tahfiz ni. Jadi tuan-tuan, dia ada dua, satu yang besar ni warna pink ni, satu yang kecil warna putih. Jadi ini sebenarnya adalah sumbangan derma untuk tuan-tuan yang nak masuk bacaan tahlil. Sebab pelajar-pelajar sekolah ini tiap-tiap hari mereka khatam Quran secara berjamaah tiap-tiap hari. Mana bukan seorang sehari 30 juzuk, bukan. Seorang sikit, tapi habislah sehari Quran habis, tiap-tiap hari habis. Sebab mereka ada ramai dan mereka ni hafiz. Jadi sambil mereka baca Quran tu, kita boleh listkanlah nama-nama. Dekat sini ada 10 kotak. Tuan-tuan tulis dalam kotak ni hanya nama orang yang sudah meninggal saja. Nama tuan-tuan jangan tulis. Kan mati awal kan susah pula. Nama tuan-tuan di atas sekali. Kalau nak tulislah nama penyumbang, kalau nak tulis. Alamat tulislah Seri Gombak sudah. Nombor telefon kalau nak tulislah. Kemudian untuk satu nama, sagu hati hadiah dia RM5 saja. Mana kalau 10 nama RM50 lah. So nama-nama ni akan dibacakan ayat Quran tiap-tiap hari. Mereka akan niatkan pahala tu untuk nama-nama arwah ni sekali. Kemudian tiap-tiap minggu 2-3 kali mereka dibuat tahlil arwah secara beramai-ramai. Sambil-sambil baca kosong, mereka boleh masukkan nama-nama tu sekali. Jadi yang buat ni anak-anak kita yang hafiz Quran, tuan-tuan, budak-budak yang bersih-bersih, yang dosa tak ada ni. Jadi kita nak buat tahlil tiap-tiap hari tak dan. Quran pun tak apa sangat. 30 juzuk payahlah 3 kul dalam tangan kan. Jadi kita bagilah seorang sikit, takat mana yang rasa-rasa ada keluarga dia dah meninggal. Jadi tuan-tuan boleh ambil lepas isyak sekarang, tulis, tulis di ruangan ni lah. Kemudian koyakkan yang putih kecil ni bagi kat saya dengan duit sekali. Yang besar ni tuan-tuan ambil sebagai hadiah. Yang besar ni dia tulis doa pemurah rezeki yang diajar oleh Rasulullah kepada cucunya Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali. Jadi saya syurkan tuan-tuan, doa ni tuan-tuan laminatekan dia. Sebab dia lembek ni, kena air dia basah dia koyak. Sayang lah. Jadi doa ni kita boleh baca lepas-lepas semayang. Mudah-mudahan dengan tuan-tuan derma kat sekolah ni murah rezeki lah, InsyaAllah. Dan siapa nak bagi zakat pun boleh, saya bagi kat saya, nanti saya bagi kat Ustaz ni. Jadi lepas isyak kan, siapa nak boleh ambil, tulis siap-siap, bagi kat saya. Saya akan tunggu sekejap lah. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah.